Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata motivasi untuk anak rantau. Merantaulah orang berilmu dan beradab, tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup di negeri orang. Merantau akan memberikan banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa pulang. Merantaulah agar kamu tahu apa sebenarnya yang dimaksud hidup sendiri. Merantaulah, maka engkau akan tahu betapa berharganya waktu bersama keluarga. Sejauh apapun kamu pergi, kamu akan selalu punya tempat untuk pulang, yaitu keluarga. Seorang perantau hanya pergi untuk kembali dan membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa pulang dengan keadaan yang berbeda. Mungkin saya sedang jauh dari orang tua serta keluarga, tetapi dengan doa semuanya terasa dekat serta sangat tersaja. Kami mungkin punya mental yang jauh lebih kuat dibanding anak yang masih tinggal bersama orang tua. Setiap permasalahan yang ada, kami hadapi dengan sendiri dan mandiri. Jangan bangga atas apa yang sudah diberikan oleh orang tuamu padamu. Banggalah atas apa yang bisa kau berikan pada orang tua. Anak rantau adalah orang-orang hebat yang mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk melangkah dari zona nyaman. Kunci sukses di perantauan adalah menguatkan hati untuk tidak mudah goyah hanya karena sebuah kerinduan kepada keluarga. Saat mereka bilang mimpi kita terlalu besar, katakan pada mereka bahwa pengetahuannya kurang luas. Merantau adalah petualangan paling menantang, karena disinilah mental kami ditempa sekeras-kerasnya, sehingga jangan dibandingkan dengan mental anak mama dan papa. Aku sadar betul aku bukanlah penikmat harta orang tua yang bisa mewujudkan segalanya hanya dengan meminta-minta. Selagi masih bisa memeras keringat dan berusaha, untuk apa meminta kepada orang tua? Semangat yang luar biasa akan mengalahkan rasa lelah yang menyiksa kala merantau. Terima kasih sahabat Kusuma. Terus semangatlah di perantauan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.